cara mengganti Kingpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami Multi Teknik Channel Surabaya. Tetap dengan tim yang sama, tim ihi-ihi-uhu-uhu. Ini ada keluhan pada Vespa teman Kingpin kocak-kocak. Tadi bannya itu seliat-seliut. Dan ini sangat berbahaya sekali apalagi di musim hujan. Dan cara mengetahui Kingpin rusak atau tidak, bannya digoyang atas bawah. Kalau kocak-kocak berarti Kingpinnya. Ini kebetulan juga pangkon bos dari Pir ini juga mengalami keausan oblak. Jadi nanti sekalian kita ganti Kingpin dan bos Pir. Ini bahannya untuk Kingpin, kebetulan masih ada stok lama, belum terpakai. Dan satu lagi, ini bos untuk dudukan Pir. Kalau di sini biasa orang menyebut bumbung. Langsung kita kerjakan ya. Kingpin letaknya di sini dan di sini adalah bos as ayun. Lanjut lepas plat pengaman dan rodanya. Biasanya untuk melepas ini agak susah ya, jadi harus pakai minyak atau anti karat. Lalu cara melepasnya ditarik sambil dipukul. Idealnya dua orang biar lebih aman, yaitu satu narik, satu mukul. Untuk Kingpin posisinya di sini dan satu lagi bos Ayun. Kebanyakan roda depan jarang ada perawatan, maka biasanya kerak, lengket, dan berkarat. Sebelum kita bongkar, kita lumasi dengan minyak dan lalu kita lepaskan Kingpinnya. Keluarkan juga untuk lahir prosesnya. Selanjutnya kita bersihkan dan kita pasang Kingpin yang baru. Pertama kita pasang untuk lahir proses. Jangan lupa dikasih fat yang banyak. Oh iya, dalam pemasangan nanti jangan kebalik. Yang ini posisinya di sebelah luar, nanti dimasukkan seperti itu.
Sebelum as terpasang, pasang dahulu ring sebelah kanan dan sebelah kiri. Jangan sampai lupa. Cara memasukkan pennya jangan dipukul, kalau bisa didorong saja pelan-pelan, slep sampai mentok gitu ya. Setelah sampai ujung baru kita pukul pelan-pelan. Dan posisikan kancingan platnya. Di sini tidak boleh nongol ya, harus pas. Dan lanjut kita kerjakan bos aspirnya. Pertama biasa kita kasih minyak atau anti karat. Di sini terlihat untuk lubang bosnya sudah oval atau tidak mulus. Ini yang mengakibatkan asnya goyang-goyang. Jadi kalau ada sedikit keronjal gitu, ledak-leduk atau seliat-seliut juga bisa. Lanjut kita bongkar pirnya saja, kita benahi di bawah. Setelah semua sudah bersih, kita pasang bot yang baru. Pirnya kita pasang juga. Pasang juga plat pengaman kingpin. Bersihkan dan pasang soknya. Pasang kampas remnya juga. Sebelum roda terpasang, idealnya as roda kita kasih fat atau grease ya, biar nanti kalau ada perawatan selanjutnya itu mudah melepasnya. Di sini sudah seken, tidak goyang dan aman. Pasti nanti kalau dikendarai juga tenang dan seken. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih juga yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video-video kami selanjutnya. Assalamualaikum.